Ini adalah tutorial pertama dari Soft Archery. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat finger sling dari tali sepatu. Jadi cukup sederhana, cuman sediakan gunting dan tali sepatu. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memotong ujung tali sepatu mungkin terlalu panjang. Kemudian kita buat simpul. Simpul biasa seperti ini. Selesai. Cukup mudah. Cukup buat simpul sederhana. Kemudian untuk menggunakannya, masukkan jari, kemudian lipat. Masukkan ke ibu jari dan untuk sisi yang lain. Nah, seperti ini. Nanti riser akan berada di tengah-tengah antara finger sling dan jari ibu jari atau telunjuk. Kalian bisa juga menggunakan jari tengah, ya tergantung selera. Baik, demikian tadi video tutorial pertama saya di Soft Archery, bagaimana cara membuat finger sling sederhana dari tali sepatu. Untuk tutorial-tutorial selanjutnya, silakan nantikan di YouTube channel Soft Archery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.